Masih bertema alam, kali ini air terjun bisa jadi pilihan. Selain membuat Anda takjub karena keindahannya, air terjun yang lebih mirip tirai atau kelambu ini menjadi tempat rekreasi murah meriah. Dan yang ini juga tidak kalah menarik, menikmati matahari terbit menjadi kegiatan yang menarik di pagi hari, apalagi pemandangan yang dilihat adalah panorama alam danau, burung, hingga aktivitas warga lokal. Salah satu wisata alam yang ramai dikunjungi warga di Lombok adalah air terjun Benang Kelambu. Air terjun ini berada berdampingan dengan air terjun Benang Setokel yang berada di Geopark Rinjani, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Di akhir pekan seperti sekarang, pengunjung banyak yang datang. Kebanyakan pengunjung adalah para santri dari sejumlah pondok pesantren yang ada di Lombok. Selain santri, sejumlah orang tua juga datang menyertai anak-anak mereka. Alasan mereka datang ke sini selain karena air terjunnya indah, juga murah meriah. Pengunjung hanya dikenakan tiket masuk sebesar Rp5.000 untuk bisa menikmati dua lokasi air terjun. Ini sama rombongan keluarga atau? Iya, keluarga, saudara sama anak. Kenapa memilih ke sini, Bu? Ya, karena penasaran, ya tempat yang bagus kan. Kalau 85% lokal. Lokal. Logistiknya dari tadi agak kurang bagus karena mungkin crowded karena kunjungan lokal ini kan. Karena memang wisatawan lebih cenderung langsung ke Benang Kelambu, bukan banyak yang singgah di Benang Setokel. Jadi itu pengaruhnya Benang Kelambu itu agak sesak kalau di sini kalau di. Bagi penikmat alam, matahari terbit hingga matahari terbenam hampir selalu menjadi teman setia saat melancong. Selain bisa menghangatkan tubuh, sinar indahnya juga memanjakan mata. Para pelancong bisa menikmati mentari pagi terbit di tepi danau di Pengalengan, Kabupaten Bandung. Tepatnya di tepi danau Situ Cipanunjang, mereka menunggu matahari terbit di dermaga Apung. Mereka mentari dengan kamera, bersantai bermain air hingga bercengkrama dengan rekan menjadi kegiatan yang bisa dilakukan. Mereka juga melihat aktivitas warga berburu ikan dengan jaring ditemani kicauan burung plus udara sejuk khas pegunungan. Karena kan sunrise-an di sini juga ada perahu, mataharinya juga di sini juga bagus. Tentunya di sini juga airnya pun jernih dan di sini ada kabut-kabutnya juga di atas airnya. Jadi kelihatan bagus dan lengkap gitu. Kalau suasana di sini sih masih asri ya karena masih berbau alam gitu dan apalagi ditambah kita di samping danau yang buat ada rasa-rasa dingin gitu. Terus untuk berkunjung ke Dermaga Apung dan menikmati alam di sini, pengunjung dikenai tarif Rp20.000. Ongkos ini sudah termasuk perahu pulang dan pergi dari tempat berangkat menuju pulang. Tim Liputan CNN Indonesia.